Anda masih menyaksikan Pelangi Dewata. Di segmen kedua kali ini, tim Pelangi Dewata menyiapkan sebuah liputan menarik tentang tradisi pewiwahan atau pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan hampir di seluruh wilayah di Bali. Namun, kerap kali disesuaikan dengan adat yang berlaku di masing-masing wilayah tersebut. Penasaran? Ini dia tayangan selengkapnya. Salah satu tradisi menarik dalam masyarakat Hindu Bali adalah pernikahan atau yang lazim disebut pewiwahan. Pewiwahan adalah ikatan suci dan komitmen seumur hidup menjadi suami istri. Pewiwahan juga merupakan ikatan sosial yang paling kuat antara laki-laki dan wanita. Pewiwahan adalah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual. Lelaki dan wanita adalah belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, karena di antara keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi. Kali ini kami menghadiri sebuah upacara pewiwahan di daerah Sakenan Baleran, Tabanan. Sang pengantin adalah Iputu Hendika Permana Eskom MM bersanding dengan Dewa Ayu Gladisia Sistadanta Suteja SE. Menurut orang Bali, pewiwahan adat pada hakikatnya adalah upacara persaksian kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri mereka sebagai suami istri. Maka berbagai rangkaian upacara pewiwahan pun harus mereka lewati. Upacara yang pertama kami lakukan adalah meminang. Yang kedua, tukar cincin. Dihadiri oleh kedua belah pihak dari keluarga Purusa dari keluarga saya dan keluarga Pradana dari perempuan, keluarga besar perempuan. Nah, setelah tanggal itu ada waktu jeda yang sampai tanggal 15 November. Nah, tanggal 15 November itu rangkaiannya adalah upacara ngambil mempelai wanita. Dan dilanjutkan hari ini adalah hari upacara pernikahan widi widana atau mesakapan. Ya. Dan setelah upacara tersebut akan dilanjutkan dengan membawa tipat bantal ke rumah mempelai wanita. Sebuah upacara pewiwahan dikatakan sah apabila telah melibatkan tiga kesaksian, masing-masing buta saksi melalui upacara mebiakala. Mebiakala dilakukan di halaman rumah atau halaman pemrajan. Saksi berikutnya adalah Dewa Saksi berupa upacara mepiuning di Sanggah Pemrajan dan Natap Banten Pewiwahan di Balai Bali. Saksi berikutnya adalah manusia saksi dengan hadirnya perjuru adat, birokrat, sanak keluarga, serta undangan lainnya. Oh.
Sementara itu, sejumlah sarana pawiwahan pun dibutuhkan. Di antaranya adalah segahan cacahan warna lima, api takep atau api yang dibuat dari sabut kelapa, tetabuhan berupa air tawar, tuak dan arak, pejati, tikar dadakan atau tikar kecil dari pandan, pikulan yang terdiri dari cangkul, tebu, cabang kayu dadap yang ujungnya berisi periuk dan bakul yang berisi uang. Ada pula pepegatan yang terdiri dari dua buah cabang dadap yang dihubungkan dengan benang putih. Melalui berbagai rangkaian upacara pewiwahan ini, diharapkan hubungan suami istri yang akan dijalani senantiasa awet dan selalu membawa berkah. Ya, saya sangat berterima kasih sekali kepada Tuhan Ida Sayang Widiwase yang mana acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan pernikahan anak kami itu bisa berbahagialah hidupnya, langgeng sampai ke liang kubur lah, tidak sampai terjadi perceraian. Kami mendoakan mudah-mudahan anak kami, keluarga anak kami sukses untuk kedepannya. Keluarga yang berbahagia dapat dicapai bila di dalam rumah tangga terjadi keharmonisan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Mempersatukan dua pribadi yang berbeda tidaklah gampang. Namun jika didasari cinta kasih yang tulus, maka hal tersebut mudah dilaksanakan dan dicapai.